Hai guys, hari ini saya cuma mau unboxing ya, tapi ini bukan unboxing parfum. Ini adalah unboxing makeup. Kemarin itu ada event namanya Lipstick Day ya, jadi beberapa online shop ngeluarin istilahnya special offer. Nah, ini saya beli lipstick dari Valentino. Seperti ini. Isinya tuh sebenarnya lipsticknya sih satu aja ya, cuman ya itu karena special offer, apa namanya, penawaran istimewa lipstick day, jadi dia itu ada giftnya. Nah, ini lipstick yang saya beli, ini dia. Kan jarang-jarang saya beli lipstick merek Valentino, biasanya Dior, apa namanya, Lancome, atau apalagi sih, Chanel gitu, Estee Lauder. Nah, kenapa enggak kali ini Valentino ya, jarang-jarang ngomongin makeup Valentino atau nyobain makeup Valentino. Akhirnya pas lipstick day kemarin, okelah, coba lipstick dari Valentino. Dia yang saya beli Rosso Valentino Matte yang Pink Fantasy atau nomor 310R. Nanti aja saya buka. Nah, dia itu ada sampelnya. Sampelnya yang Voce Viva Intensa. Terus ini sampel bisa kita pilih ya. Terus Born in Roma Coral Fantasy. Nah, ini yang terakhir, flanker terakhir yang keluar kemarin, nanti saya coba ya. Terus Voce Viva Valentino. Oh ya, jadi sampelnya ada tiga yang bisa kita pilih. Terus special offernya itu dua miniatur lipstick. Yang tentunya nggak bisa kita pilih ya, memang udah ditentukan. Ini dia. Jadi dua sampel lipstick. Yang pertama itu warnanya 22R. Yang kedua 217A. Nah, yang 22R itu Rosso Valentino, yang 217A itu Ethereal Red. Saya mau nunjukin seperti ini ya, miniaturnya lumayan kan buat kalau misalnya bepergian. Selain dua miniatur, ada satu case. Case lipstick kalau nggak salah, karena memang temanya lipstick day. Oke, jadi seperti ini. Jadi, entahlah fungsinya. Dimasukin kali ya, ini ya. Ini saya buka dulu deh. Yang saya beli. Harganya 49 euro. Mahal sih ya untuk sebuah lipstick high-end. Biasanya tuh dulu sekitar 30-35an euro. Sekarang kayaknya memang udah masuk ke 40 euro ke atas. Kok susah ya? Nah, ini packaging lipstick dari Valentino. Jadi memang depannya tuh, depan samping kanan kiri tuh warna kayak pink gitu, terus belakangnya kemasan, kuning kemasan. Dan bisa kita lihat ini. Kayak cermin gitu. Terus bukanya, oh ya, bukanya seperti biasa ya. Nah, jadi fungsinya saya rasa untuk bisa kita pakai lipstick kayak cermin gini. Nah, warnanya karena ini matte ya yang saya pilih. Nomor berapa tadi? 310R Pink Fantasy. Nah, seperti ini. Yuk kita coba. Cuman ini pas saya
lihat di cermin lipstiknya, dia itu jadi kayak agak kecil gitu pantulannya. Jadi mungkin agak susah-susah sedikit ya. Cuman kalau memang untuk berpergian terus kalian nggak punya cermin sih, ya bermanfaat lah. Nah, warnanya seperti ini guys. Or girls. Tuh. Jadi pink-pink berry gitu ya. Kayak prune juga. Plum gitu. Keren lah. Kena gigi. Jadi buat kalian yang suka atau lagi cari-cari lipstick warna, bukan warna pink ya, bukan pink klasik, terus yang suka lipstick matte, ini bisa kalian coba. Cakep. Mungkin ini kelihatannya apa namanya, agak satin gitu, agak mengkilap karena saya pakai pelembab bibir. Dan ini cuaca memang lagi panas-panasnya di Prancis sini. Di rumah ini tadi saya lihat 28 derajat. So, nggak jauh lebih kayak di Jakarta ya. Kayak begitu beda. So, mungkin seperti ini, entahlah ya. Cuma ininya beda. Beda, apa namanya, kotaknya. Saya nggak tahu seperti apa fungsinya. Nggak ngerti. Nggak apa-apa. So, gini aja ya. Jadi, untuk lipstick day kemarin itu Valentino. Penawarannya adalah beli satu lipstick Valentino, dapat dua miniatur dan satu kotak lipstick yang saya nggak begitu tahu persis penggunaannya karena ini memang buat kotak lipsticknya, tapi yang satunya lagi beda ukuran. Terus dia nggak ada ongkir, jadi ya cuman ini aja harganya 49 euro ya, kayak kalian bayar 49 euro. So guys, begini aja ya unboxing lipsticknya dari Valentino. Ketemu di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye.